mana ki lur ya, mas udah lama paling sekitaran jam 10-an lah ki gawe peningkisan lur nyana gawe peningkisan ya sih semprotan rambut cerdik woi straf mulai wis mah ya paling ini kurang parek mbok suarane ora jenah nah wah masak urung mbok urung mandas ya bang ana pun mbok kuda bismillah 3 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat malam kembali lagi dengan kami di sini. Tim Kase. Baik teman-teman, nah, mungkin teman-teman banyak bertanya kenapa Tim Kase eksplornya di kota. Ya, pinggir jalan ini ya. Sekali lah. Jadi seperti ini ya ceritanya teman-teman. Tadi sore saya mendapatkan informasi karena ada nomor masuk, katanya mendapatkan nomor saya ini dari grup yang mana, grup saya sampai 40 40 judul ya 40 judul grup saya pun gak tahu. Dia mengaku memegang salah satu sisik si Yuyun itu ya, jadi sisiknya kan sudah ketemu dua ya. Iya, ketemunya sih satu, cuma kita sudah tahu yang di tangan Plas Mukti, terus yang dititipin ke Ucup ya, dan yang satu lagi proses pencarian. Dan alhamdulillah mungkin rezekinya Tim Gas ya teman-teman dipermudah. Amin. Tiba-tiba malah sisik itu datang sendiri kepada kami melalui BA. Masuk foto juga ada ya. Jadi dia mengatakan sisiknya ada di dia dan saya suruh jemput. Menjemput bisanya itu setelah Isa ya. Salat Isya kita, makanya ini ngumpul di pinggir jalan dulu sambil nunggu share lokasinya dulu teman-teman. Ternyata lumayan ya, sekitar 15 menitan lah dari tempat kami, masih satu daerah ya. Ya harapan saya dengan adanya sisik itu ketemu, PR kita tinggal sama si Plas Mukti ya. Ya amin, kita sambil nunggu-nunggu ya teman-teman ya. Gak jangan angkat kok dari tadi. Ya nggak tahu, intinya saya nunggu di share lokasi di lokasi. Soalnya di desa sih, kalau di kota sih. Jadi akurasinya itu, nah, insya Allah fix. Udah apa sisiknya ya mas? Apa? Insya Allah sisiknya itu ya, maksudnya udah ada kirim foto juga ya tadi ya. Ada. Kalau saya lihat bentuknya memang sama persis dengan yang saya punya itu, yang saya beli 100.000 itu ya. 200 itu. Sama yang kemarin sih. Yang kemarin itu saya kasih, Bang, bukan beli. Lah yang itu mau saya. Dia minta uang juga. Oh, ini enggak cuma dikasih, bukan subscriber bukan. Ya juga ya Mas, enggak saya punya uang berapa gitu kan tadi. Mahar intinya gitu. Ya enggak tahu lah. Kirain mau di ini loh. Ini kok ya, namanya orang zaman sekarang ya, sel. Intinya ketemu dulu lihat barangnya, kalau memang bisa dinego-nego ya enggak masalah gitu kan. Ya. Kalau misalkan kalau salah apa jeruk sih cicipin dulu, ini manis enggak lah. Kalau ini enggak bisa cicipin. Kalau istri cicipin dulu kan dulu. Ya enggak mas, lo. Masih dicipin dulu loh, kamu loh. Nanti kalau gak cocok gimana? Oke. Masa iya sekarang, Wan? Wan nih, mau nikah? Apa dia bisa makan sama gua? Ya sana enggak lah. Masih enggak? Kan emang kayak gitu ada rasanya? Beda-beda kan, enggak kan? Kalau udah apa? Angat! Lingket katanya, Wan. Jangan dicontoh teman-teman, ini guyonan kami ya. Mungkin teman-teman mendengar guyonan ini itu risih ya, tapi
bagi kami di sini ini adalah suatu bentuk kasih sayang ya, keharmonisan dalam sebuah tim, teman-teman. Jadi tidak masalah, yang penting tidak menyakiti. Oke, langsung ya teman-teman, saya matikan kamera dulu, nanti kalau sudah di Sherlock kita langsung on the way. Terima kasih. Okay, let's go. Mobil-mobil dulu aja, Bang. Oh, teman-teman, ini kita malah nyasar ini ya, Bang. Sini. Motornya gimana apa enggak? Langka. Gimana? Enggak ada yang namanya Pepeng. Enggak ada. Mape ke pribe gue. Lah itu berhenti nang kene, berhenti di sini mapnya gua. Ini udah masuk banget ini loh, Mas. Katanya cuma 15 menit. Berarti orang nang jalan Pepeng, Pak. Oh, tenang, Mas. Duh. Mape salah kita. Aduh, disasarin. Iya, Mas. Iya. Oh, lah itu Pepeng, Pak. Nggak tahu. Jenengnya siapa ini? Otak motor. Oh iya. Ini ternyata rumahnya. Ya bener mapnya leh. Itu kan salaman COVID ini loh. Dia memukulku. Maskeran pada kopi. Oh, masker nih. Apa? Betok apa udah merasa nih nyok apa? Oh, botan. Maskeran protokol kesehatan. Iya, Mas. Mas jalan. Pak. Ya sabar orangnya. Oh, Mas, Mbak. Itu gua. Nganteng dulu kan. Assalamualaikum. Salam. Sambil tak rekam ya. Nisor apa Pak? Santai baik. Assalamualaikum. Salam. Oke, Mas Bu. Piwe. Mas tadi pembicaraan yang tadi loh Mas di WA yang katanya sampean ini memegang sisik ya. Benar. Itu benar sampean Mas Pepeng ini. Yang Mas Pepeng yang megang sisik itu. Oh. Sampean udah megang ini lama apa? Ya sekitar 2 tahunnya ada lah. 2 tahun. Iya. Jadi ini loh Mas Pepeng. Yang mau disit. Tepet dari disit ya. Iya. Oh, iya, makasih. Makasih. Lon. Mas. Yang lanjutin pembicaraan yang di WA ini katanya sampean ini yang punya sisik, dan saya lihat fotonya yang sampean kirim juga persis ya Mas. Iya. Jadi saya hendak lanjuti ke sini, tujuan yang pertama tentunya saya bukan pembeli ya. Kalau bicara saya mau beli ya nggak punya uang banyak lah tentunya. Saya hanya ya siapa tahu sampean mau memberikan sisik itu kepada kami ya. Karena kami membutuhkan juga ya. Sisik itu kan ya buat apa lah, maksudnya kalau ada yang membutuhkan kan sebenarnya sih kita mau kembalikan ke pemilik aslinya sih ya, itu